Upaya mendorong percepatan program vaksinasi di kawasan penyangga zona hijau, pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan pihak swasta menyediakan layanan fasilitas vaksinasi drive-thru di kawasan kota. Layanan vaksinasi drive-thru ini akan berlangsung selama 4 hari ke depan dengan menargetkan sekitar 2.000 orang penerima vaksin. Dipusatkan di vaksin center tempat parkir Waterboom Kute Badung, layanan vaksinasi drive-thru disediakan untuk masyarakat dan pekerja pariwisata di kawasan Kute. Tersedianya layanan vaksinasi cepat ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Badung dalam mempercepat pemulihan sektor ekonomi dan pariwisata, khususnya di kawasan Kute sebagai kawasan penyangga zona hijau. Dalam kunjungannya, Bupati Badung Inyoman Giriprasta berharap terobosan ini dapat memperbanyak orang yang menerima suntikan vaksin COVID-19 tanpa harus antre terlalu lama. Khusus untuk warga yang mengendarai mobil, satu mobil bisa mendapatkan layanan vaksinasi hingga 4 orang sekaligus, sementara satu motor maksimal untuk 2 orang. Dengan terobosan semacam ini, daerah penyangga zona hijau atau green zone di Kabupaten Badung diharapkan bisa diperluas. Dengan digenjotnya program vaksinasi massal semacam ini, Pemkab Badung menargetkan pekan kelima di bulan April 2021, vaksinasi di kawasan Kute sudah tuntas sehingga bisa segera berubah menjadi zona hijau. Keuntungannya apa? Kalau drive-thru ini bisa satu mobil itu langsung divaksin 4 orang. Satu mobil loh. Yang kedua, naik sepeda motor bisa paling tidak 2 orang. Nah, ini adalah bentuk daripada wujud pelayanan kami, pemerintah Kabupaten Badung untuk cepat membentuk dan membuat zona green hijau ini. Green hijau ini. Tadi zona hijau di wilayah Kabupaten Badung. Tersedianya layanan vaksinasi drive-thru ini pun cukup memudahkan masyarakat. Untuk mendapatkan layanan ini, warga tetap melewati tahap-tahap vaksinasi, yakni screening hingga pengecekan tekanan darah dengan mesin mobil wajib dimatikan. Setelah disuntik vaksin COVID-19, warga diminta tetap tinggal di area parkir selama 30 menit untuk diobservasi. Buat saya ini lebih aman, terus nggak berkerumun, jadi private gitu, satu mobil, 1-2 orang kayak gitu. Artinya memang sengaja memilih secara drive-thru, Bu, ya? Iya sih, saya prefer ini, lebih milih ini. Layanan vaksinasi COVID-19 drive-thru juga untuk memberikan akses vaksinasi yang aman dan praktis dengan menyasar pelaku pariwisata. Sehingga dapat menjadi awal dari percepatan pemulihan ekonomi jelang dibukanya pariwisata untuk wisatawan mancanegara. Dari Kota Badung, Bagus Alif Ainus melaporkan.